Halo semuanya, gue Mikael dan kali ini gue pengen ngajak kalian untuk nyobain hasil tes dari kameranya si Vivo V27, kamera depan dan kamera belakang dan foto-fotonya juga ya. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita lihat bareng-bareng. Hasil rekaman kamera belakangnya si Vivo V27 1080 30fps, tapi ini tanpa stabilisasi sama sekali ya. Jadi gua pakai dengan tangan aja seperti ini kira-kira untuk hasil keluaran gambarnya dan hasil rekaman suaranya ya. Sekali lagi ini tanpa stabilisasi, jadi agak wajar kalau emang getar-getar ya. Seperti itu untuk hasilnya. Hasil rekaman kamera belakang Vivo V27 di 0,6 kali. Yang tadi juga 0,6 kali ya, gue lupa bilang. Tapi ini pakai standar stabilization dan kira-kira seperti ini hasilnya untuk hasil keluaran suara dan hasil rekaman videonya. Kira-kira seperti ini ya. Hasil rekaman kamera belakang Vivo V27 kamera utama di 1080 30fps. Tapi ini tanpa stabilisasi ya. Nah ini gua bawa jalan-jalan tangan aja dan kira-kira seperti ini hasil keluaran suara dan rekaman suaranya juga sih. Rekaman gambarnya maksudnya dari si Vivo V27. Hasil rekaman kamera belakang dari Vivo V27 di 1080 30fps, tapi ini gua pakai yang standar stabilization-nya. Jadi harusnya terlihat jauh lebih stabil sih kalau gue dari viewfinder-nya ya. Dan kira-kira seperti ini hasil rekaman gambar dan suaranya dari si Vivo V27. Kalau ini hasil rekaman dari kamera belakang Vivo V27 tapi pakai yang 1080-60fps super, ultra stabilization-nya ya, ini yang paling stabil harusnya sih, tapi hanya bisa di 1080-60fps. Ini kita nggak bisa pindah kamera belakang ataupun depan ya, hanya bisa di satu ini saja. Dan tapi kita bisa foto juga sekalian. Nah seperti ini kayaknya hasil rekaman suara dan gambarnya dari Vivo V27 ya. Hasil rekaman dari kamera belakangnya Vivo V27 tapi di 4K 30, ini tanpa stabilisasi sama sekali. Hasilnya seperti ini, seperti biasa gue pegang dengan tangan aja jalan-jalan. Nah, seperti ini hasil rekaman gambar dan suaranya dari Vivo V27. Hasil rekaman dari kamera belakangnya Vivo V27 di 4K 30, tapi ini ada standar stabilization-nya, jadi seharusnya lebih stabil. Dan di viewfinder ya gue liatnya ini jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya ya. Dan kira-kira seperti ini hasil foto hasil rekaman dari suara dan gambar dari Vivo V27 di 4K 30. Ini kita nggak bisa ganti-ganti kamera, tapi kita bisa foto seperti itu ya. Hasil rekaman kamera depannya Vivo V27 di 1080 30fps, tapi ini tidak pakai stabilisasi ya. Ini dimatikan stabilisasinya dan ini nggak bisa pindah-pindah kamera depan atau belakang, bisa zoom juga, tapi bisa juga untuk motret ya. Ya, seperti ini hasil rekaman dari kamera depannya si Vivo V27 di 1080 30fps. Kalian bisa dengar dan lihat ya suara gue tuh hasil rekamnya seperti apa. Dan jika seperti itu hasil rekaman dari kamera depan Vivo V27 tapi ini di 1080 60fps, lagi-lagi ini tanpa stabilisasi ya. Dan kira-kira seperti ini hasil rekaman dari video dan suaranya Vivo V27 di sana. Dan ya ini nggak bisa ganti-ganti lensa, tapi bisa potret juga sekali ya. Seperti itu hasilnya. Kalau ini hasil rekaman dari kamera depannya Vivo V27 tapi pakai fitur steady face atau yang namanya ya stabilisasi sebenarnya, cuma namanya steady face di Vivo V27 ini tidak bisa pindah-pindah kamera, tapi bisa motret dan bisa ngezoom juga. Tapi ini juga ada maksimal sih tangan gue ya, jadi kalau ngesum lagi kayak agak ya mungkin guna, cuman ya begitulah kira-kira ya hasil rekaman dari kamera depannya Vivo V27 tapi pakai steady face. Kita lihat makanya seperti apa kalau gue pindah muka, dan ini muka gue masih kelihatan bagus gitu ya.
hasil rekaman dari kamera depan Vivo V27, tapi ini di 4K 30. Yes, udah bisa 4K 30, jadi cukup kaget. Karena bisa di V27 ini biasa kan nggak ada ya HP-HP Cina yang bisa lebih dari 1080, 30, atau 1080, 60 fps deh. Tapi ini bisa di 4K 30. Ini nggak bisa pindah-pindah kamera, tapi bisa motret. Bisa nge-zoom juga sih. Ya ginilah hasilnya. Kalian bisa lihat ya, hasil rekaman video dan suara itu seperti apanya. Ya seperti itu ya, seperti gitulah. Ya gitulah ya. Seperti ini hasilnya. 4K 30 kamera selfie tanpa stabilization, tapi hasilnya udah cukup oke lah ya menurut gue sih. Gimana menurut kalian? Oke, jadi gitu ya, hasil rekaman dan foto dari kamera depan dan belakangnya Vivo V27. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi video-video baru dari gue. Dan semua ini direkam menggunakan kamera depannya Vivo V27 di resolusi 4K 30. Gimana? Bagus nggak? Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.